nyuci ala Londo, pakai air panas, panas sekali ya airnya, tuh kurang panas ini, pokoknya panas sekali. So, matikan. Lalu kasih sabun cuci, sabun cuci piring ya. So, nggak usah banyak-banyak, dikit aja. So, iya, diaduk. Lalu rendam. Aku selalu rendamnya yang ini dulu, apa namanya, cangkir-cangkir, mok-mok gitu. Nah, so, iya, lalu kita cuci. Nah, setelah itu kita pakai spons. Spons ini aku khusus yang untuk cangkir-cangkir, terus untuk mok-mok gitu. Kalau untuk yang cuci piring sama yang lain-lain, aku pakai spons yang lain. Supaya apa? Supaya enggak tercampur baunya itu dan tetap bau sabun. Yang penting itu supaya cepat lemak-lemak itu digelontor, pakailah air panas. Nah, ini kita tiriskan. Begini. Lalu setelah kita tiriskan begini, kita ambil lap kering, langsung dilap, sudah deh bersih. Nggak usah lagi dibilas yang banyak air, ngirit air. Karena di Belanda sekarang air itu mahal sekali, terutama air panas. Oke. Okay.